DPD LDI Kota dan Kabupaten Blitar beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Eri Putianto Marwantono. Acara berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Blitar pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejari didampingi Kasih Intelijen Windu Sugiarto. Saat audiensi, LDI Blitar memaparkan program kerja sekaligus mengundang Kepala Kejaksaan Negeri Blitar untuk menghadiri acara Jaksa Masuk Pondok Pesantren yang akan dilaksanakan pada 29 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Sugiono mengatakan sinergi antara institusi Kejari dengan Ormas LDI sangat penting untuk penyadaran dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Kejari tentunya akan kita tindak lanjut dalam edisi-edisi selanjutnya dalam program-program kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten maupun Kota Blitar. Dalam hal ini sudah kita rancang dalam waktu dekat kami akan minta arahan, minta nasihat, dituah sesuai dengan jobdesk dan pokok fungsi kejaksaan terkait identitas dengan organisasi kemasyarakatan. Menanggapi hal itu, Ketua Kejaksaan Negeri Blitar Eri Putianto Marwantono mendukung program dan mengajak semua unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dan ormas untuk saling bahu-membahu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejaksaan mempunyai fungsi, kejaksaan mempunyai kepentingan untuk bersama-sama dengan setiap unsur di masyarakat, baik itu unsur pemerintah sendiri, unsur masyarakat, dan kali ini unsur dari ormas, yang sama-sama bahu-membahu itu saja untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya apa? Kepentingan bersamanya untuk mewujudkan Kamtibmas di Kota Blitar, Kabupaten Blitar, yang pada ujungnya nanti akhirnya juga mewujudkan Kamtibmas negara Indonesia. Eri mengharapkan dengan adanya program Jaksa Masuk Masjid dan Jaksa Masuk Pesantren, masyarakat tidak bermasalah dengan hukum, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga.